pukul 40 bisa daftar langsung tentunya 42 bendera atau belum ditentukan saudara. Dan juga terima kasih tentunya Bang Sari Dewa dan juga Bapak Lurah juga persilat sama adalah Pening Masuk Jami dan juga Dacin Bos Hamin dan juga Super Jadi pelindung PCK saudara juga Sonaga kemudian juga Bos Sofian Santong saudara. Kita segera bergabung menuju ke lapangan pertandingan. Kita babak kedua antara tim pasukan kesewasan BCK berhadapan dengan Persega. No, babak pertama saudara. Kami akan segera menunjukkan kami yang sudah bersiap-siap di studio 5 hijau daun sore hari ini pemirsa Sonaga. Terima kasih Bung Sultan Pandasan, saudara pendengar, saudara penonton kembali tentunya ke lapangan, kembali darahkan dua pandangan kita tentunya di pertandingan menit awal tiga babak yang kedua. Serangan cepat langsung tancap gas tim merah biru kembali terjatuh dan dianggap sebuah pelanggaran oleh resi pertandingan adalah Bung Aki Pudin PSBK mempunyikan pendek dan terakhir tentunya sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim merah biru tim Persega MC Besutan apa aja datang saudara yang juga ditawang langsung tentunya oleh Bapak Nur Jaya di backup oleh Bapak Dr. Haji Budi kemudian tentunya Bos Jarod Farudin, Bos Maja KR dan juga tentunya Bos Edi yang punya PPC Balap FC demikian kali ini coba kembali mendapatkan sebuah peluang melalui tembakan bebas sebuah tembakan yang masih jatuh di bidang sasaran saudara-saudara pendengar dan serap penonton dimanapun anda berada pertandingan kita babak yang kedua masih kedudukan sama kuat 0-0 imbang kata mata belum terjadi produksi gol keeper ataupun belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan. Pertandingan tentunya kali ini dan juga terus tentunya ditatap langsung oleh Bos Koeng yang punya NJM Mekar Jaya Motor tentunya kali ini yang coba memantau langsung tentunya lewat media sosial kami tentunya Mitra Raga Bos Haji Koeng yang punya tentunya NJM Mekar Jaya Motor yang juga terus menyaksikan jajam laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini demikian 1-0 kedudukan tentunya sudah berubah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nura Suherman dari Desa Jambukarya orang nomor 1 di Desa Jambukarya. Hatunun terima kasih atas kiriman 2 lembar kertas berwarna biru yang sudah tentunya dikirim oleh tentunya kali ini kita lihat ke tempat yang laporkan tentunya saudara. Hatunun terima kasih lupa juga kami mendoakan semoga beliau penuh berkah sehat selalu panjang umur dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya demikian amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bos Haji Bule Wahyudi yang punya matriak yang punya karya mandiri salah satu sponsor di laga kompetisi Persega Kapusin 2024 kali ini dan juga tantinya di sana Bos Kakranyon Bos MN Sukasa yang punya BDRLC kemudian tantinya terlihat kali ini Bos Enjai Mitraga kali ini kemudian tantinya Mitraga kemudian tantinya Bos Haji Bule Wahyudi yang juga tantinya terus mendukung dan laga pertandingan dan juga tentunya diinformasikan kepada tentunya para penonton khususnya yang hadir di Stadion Hijau Daun Kampung Telabat Desa Daun Kecamatan Rajak apabila berminat untuk membeli tentunya ruko 2 lantai dari Gandaria City beberapa kepunyaan Bos Haji Bule Wahyudi yang akan dijual tentunya ruko 2 lantai di Teraga. Namun kembali kita lihat sebuah serangan yang terkait objek memang kita lihat kali ini kembali tentunya sebuah serangan yang masih kembali tentunya kami informasikan tentunya 2 lantai ruko dijual tentunya kata Bos Haji Bule Wahyudi tentunya Mitra Raga apabila anda berminat langsung menghubungi tentunya Bos Haji Bule Wahyudi ruko lantai tentunya di depan perumahan Gandaria Tera Perumahan Terase tentunya Mitra Raga berhadiah tentunya 1 unit mobil
Honda Brio tentunya saudara. Mari tentunya ke lapangan saudara pendengar dan saudara penonton sebangsa dan setanah air. Kembali kita nantikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bos Haji Bule Wahyudi dan juga tentunya Bapak Lura Suherman. Kemudian tentunya Bos Bejo dan juga tentunya kembali kita lihat sebuah kerangan datang lagi. Lakukan kembali bergerak tim baju hijau dan kesebelasan daripada tim pasukan tentunya kali ini BCK yang dibekap oleh tiga serangkai kepala besi Bos Haji Budi Seto Senang Hati, kemudian tentunya Bos Tony, dan juga tentunya kali ini dan juga tentunya Kabot RT Baron. Demikian kembali tentunya saudara pendengar dan saudara penonton, terima kasih tentunya Bos Will Rita Boy yang baru saja memberikan dua lembar kertas ajaib berwarna merah bertuliskan angka dua lembar kertas berwarna biru ditempatkan melaporkan tentunya saudara peringatan sudah penonton. Terima kasih aturnon umpan melambung yang sudah dikirim oleh Bos Will Rita Boy ke meja siar kami melaporkan tentunya saudara Ahmad Cari Padun terlepas sebuah tangkapan sapu bersih cukup baik di sana tembok pertahanan dari pasukan tim DCK ada Amid ataupun Norris di sana kembali gagalkan sebuah tekanan saudara-saudara yang sempat tadi dilakukan pasukan tim Persija untuk mengejar ketertinggalan mengingat memang mereka tertinggal lebih dulu tipis nampaknya 1-0 1-0 tentunya tertinggal tim pasukan tuan rumah adalah tim Persija dapatkah bisa untuk membalikan keadaan ataupun untuk dapat menyamakan kedudukan dalam bahasa tentunya AAL Sarko mitra olahraga Haji Dor Ngora Kota Cambai Sindang Jaya Bos Lai pengusaha pakan ternak dan juga Bos Akhir KR yang punya CP Mual Koyak dia demikian termasuk Bos Sahri Dewa dan satu pendukung tim sukses daripada Bapak Maisal dari Kota Ampel Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya didampingi Bos Haji Ending kemudian tentunya Ketua Hendra Kota Rimpak Sindang Asih yang hadir di band kiri yang melaporkan didampingi Bos Ayam Boiler adalah Bos Omik tentunya saudara. Namun kembali kita lihat sebuah terangan gagal lagi dan terakhir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan merah biru tim kesebelasan Persija Resultan Abah Haji Aceh yang dikawal langsung oleh Bapak Nurjaya tentunya kali ini ada ketua pemuda Kampung Gelabag yang coba mengawal langsung mendampingi Abah Haji Aceh dan juga tentunya Bos Jaro Parodin Bapak Dr. Haji Budi Wahyuni terima kasih kembali Bos Haji KR yang punya setemual Oyakia sudah mengirimkan realitas tanpa batas nantinya kali ini ke tempat yang melaporkan kertas ajaib berwarna biru. Atur nuhun terima kasih tentunya Bos Ajur KR yang punya setemual Oyakia demikian kami doakan semoga beliau banyak rezeki sehat selalu panjang umur dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya demikian. Namun kembali kita lihat terjadi tentunya sebuah pelanggaran saudara penegasan serap penonton bangsa dan setanah air Bos Eman Cabe tentunya kali ini juga hadir Bandar Cabe tentunya Kota Pasar Kemis Kota Kendal Simbang Jaya Simbang Panon tentunya kali ini Bos Eman Cabe Periangan yang juga terus mengerahkan dua pandangannya ke lapangan hijau termasuk Bos Rangga putra daripada Bapak Dewan Amud dikawal langsung tentunya oleh Bos Haji Gafil Bandar Minyak Kota Kendal Simbang Panon demikian Abah Haji Akib yang punya sorum mobil bajuri Kota Pijun Pasar Kemis Om Damsik yang berada di band kanan yang melaporkan demikian tentunya saudara namun kembali kita lihat sebuah tekanan bahkan peluang didapat melalui tembakan bebas tanah Harmoko bergerak dia ke depan Bos Udin Minyak tentunya dari Kota Seglok saudara-saudara Bos Udin Bos Minyak Kota Seglok juga hadir terima kasih tentunya di band sebelah kanan yang melaporkan demikian Bos Emon dan juga tentunya Bos Bejo kali ini yang terus menatap langsung di sebelah kiri yang melaporkan tentunya saudara pertandingan juga terus dalam tatapan Bapak Lurah Haji Johani AMTG orang nomor 1 orang nomor wahid di desa daun kali ini yang mendukung penuh karena event turnamen Persija Cup musim 2024 tentunya saudara besok tentunya reporter Anda pun bergeser ke Stadion Aksa 2000 Kampung Sumur Dokampan Batam dan juga Stadion
Pipin Wahyudi. Juga akan melaporkan di piala Bapak Haji Nurin Kar, garis miring Bapak Haji Bungsu, tentunya di babak 16 besar tentunya besok di Stadion Aksa 2000. Reporter Anda pun hijrah besok tentunya ke kota Kampung Sumur demikian. Kembali tentunya ke lapangan saudara, berangkat lagi dia berbahaya. Orang di sana tentunya kami menarik. Kota kaki dia, lepas tendangan, berbahaya kompil lagi di udara. Dengan jalan perebutan, hehehe. Singko Ciak nampaknya ibu-ibu Majlis Tadim Kota Cilomot tahun tentunya setengah-setengah di sebelah kiri tempat kami laporkan demikian kali ini yang mendukung tentunya yang kesayangan yang berlaga di babak puncak partai grand final Bos Kulin, Bos Minyak tentunya Kota Seglok ke Kecamatan Rajai didampi AA Sarko tentunya Bajidor Anyar tentunya Kota Tambai Sindang Jaya Bos Lai pengusaha pakan ternak di samping belakangan kami laporkan Bos Hasan Kelam dan juga tentunya Bos Soik yang punya kekuasaan Stadion Kondang Jaya Bang Bancu Rai Budi tentunya juga hadir Bos Ambon Manisi Bos Junet yang punya Rapat FC demikian kali ini yang terus menatap penuh di band kanan kami laporkan Bos Erik tentunya mitra dari geng Poster FC dan juga tentunya Bos Eman Cabe kemudian tentunya di sana Bos Emen Sukasa Bos Haji Bulewat Yudi tentunya mitra kali ini mencoba kembali menatap penelitian sebelah barat kami laporkan tentunya cara dipotong lagi lewat ujung sepatu kaki kiri mungkin lagi dari arah belakang pemain berapa punggung tiga di sana kembali bergerak kotak kaki dia luncurkan ke depan terlepas sebuah penguasaan bola sehingga tergusur lagi-lagi keluar meninggalkan karena pertandingan dan terakhir tentunya sebuah lemparan ke dalam bahasa Bos Rodi KR dalam bahasa Bapak RT Supriyadi laku pelindung daripada BCK yang mengawal langsung di sebelah kiri tempat kami melaporkan mendampingi tentunya tiga serangkai kepala besi adalah Bos Haji Budi Bos Adoling dan juga tentunya Bos RT Baron demikian tanpa kompromi tentunya menyapu bersih dia pemain tinggi jangkung gede nampaknya dikubur daripada tim BCK FC tentunya saudara-saudara pendengar dan saudara penonton pertandingan yang juga terus diamankan langsung oleh Bapak Eko Irwanto, Bapak Abdul dan juga tentunya Bapak kembali ditandatangani tentunya selaku daripada Bawinsa Desa Daun yang mengawal langsung tentunya orang nomor satu di Desa Daun yang terhormat tampaknya Bapak Lurah Haji Duhani AMPG demikian berangkat lagi tentunya bola sudah Nanang Armoko kembali berputar bola sejenak Rohim El Sukasa masih Rohim angkat lambungkan tinggi datangnya bola tahan dengan dada di sana Ibrahim Haji tepuk lagi dia ke belakang, ke tengah lagi datang si Babam Tampan mencoba berpadu kembali pemain tentunya si rambut keriting, luhur handap nampaknya saudara-saudara, kita nantikan kembali sebuah, serangan kembali bergerak, datang lagi Nanang Harmoko, Ibrahim Haji mencari lubang bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari para pasukan tim kesehatan Persega Hafid Ali, Ibrahim Haji kembali di Hafid dua pemain layak, lawan Mitraga, ngatuncup dan terjatuh bukan merupakan sebuah pelanggaran lebih lagi lintasi dari tengah umpan yang diberikan berbahaya kembali sebuah tekanan aduh, rapat darah pertahanan pasukan tim kesedotan BCK dijemput lagi oleh Habib Ali menang dalam perebutan, jelas sebuah pelanggaran saudara pendengar saudara penonton dalam bahasa Bos Will, yang punya ataupun Bos Will Rita Boy, tentunya Mitraga kali ini, terima kasih tentunya yang sudah mengirimkan loyalitas tanpa batas. Terima kasih juga tentunya Bapak Lurah Suherman, orang nomor satu di Desa Jambu Kaya yang sudah memberikan loyalitas tanpa batas yang kemudian ke tempat. Kami melaporkan tentunya saudara, rangan secara bergelombang mencoba kembali Stadion Hijau Daun pada kesempatan sore hari ini menjadi lautan manusia yang terus menata penuh berbahaya. Lapangan di kuasa ayo muncul dari Al-Wakil berbahaya satu tekanan jepirin betul ger datang kembali sebuah terangkat yang kedua wabah lagi di udara ini kembali ke lapangan
lapangan masih dikuasai oleh tim baju hijau Wong Sokam Pantasan yang punya pasal tarkan demikian. Tadi kan juga grup rangkapan komandan rival dengan kiri yang melaporkan tentunya saudara peringatan sudah penonton kami yang punya AS pendek AC dorong lagi tentunya bola sudah kembali bergerak dia pusat tersurat kanan berangkat lagi tahan tentunya bola sejenak kuasai bola sepenuhnya pusat kiri pertahanan dari Perhati BCK saudara-saudara. Terima kasih Ibu Haji, Ibu Lurah tentunya kali ini yang baru saja memberikan umpan melambung ke tempat kami melaporkan. Terima kasih Ibu Negara dari Kota Taon. Terima kasih yang sudah memberikan realitas tanpa batas. Terlupa juga kami mendoakan semoga beliau sehat selalu sekeluarga panjang umur dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan saudara. Datang kembali Pak Aminul Khalid. Rebut dari belakang, tolong lagi umpan pendek, kotak kaki tiap lebar lagi ke tengah, berbahaya tentunya, gebarkan ke sisi kanan, pertahanan dari peretim kesebelasan Persega, menekan lintasi garis ke tengah, ke sisi kiri, pertahanan daripada BCK, cantik umpan diberikan, berbahaya lepas daripada kawalan, angkat dia ke depan, singkat siap nampaknya karyawan hijau daun menjadi lautan manusia pada kesempatan Bung Sokam di babak puncak partai grand final. Besok juga reporter Anda akan kembali mengudara, akan hijrah ke kota kampung sumur di piala Bapak Haji Bungsu tentunya besok, tentunya di babak putaran leg yang kedua tentunya Mitraga. Kembali tentunya untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata Anda akan dipandu oleh Bung Sokam Pandotan Gelandung. Saudara pendengar, dua gol tekanan ditawarkan oleh kedua tim kesebelasan sore hari ini. Inilah tim sebuah dari Abah Haji Aceh Persega dan juga tentunya pemirsa olahraga Bos Maja KR masih tipis beda satu mata belum aman. Atas sekuat adalah BCK saudara penonton. 1-0 serangan balik coba dimiliki, perang di udara tadi maksudnya, perebutan bola kembali terjadi. Fahmi Nurholis dan kawan-kawan di sana, Nanang Akbar Harmoko gagal kali ini kita lihat saudara di lini pertahanan. Terima kasih tentunya kepada Ibu Lora dari Desa Daun yang sudah memberikan loyalitas tanpa batas ke media siar kami melaporkan saudara, dan juga Bang Mibon agen Nusantara yang sore hari ini juga hadir mendampingi pula pemirsa olahraga Bos Eman Cabe. Luar biasa saudara, dua TV nasional daripada YouTuber sore hari ini pemirsa olahraga adalah ARTV, kemudian juga adalah TV Serakan yang mengabadikan langsung jalannya pertandingan saudara pendengar. Terus nampak ribuan pasang mata, hampir 20 ribu kursi yang disiapkan oleh panitia sudah penuh pemirsa olahraga sore hari ini, hanya menyisakan 2 kursi, itu pun sudah dipesan langsung oleh Rita Sugiarto saudara. Kembali Bos Bule Wahyudi di sana, kita nantikan kembali 001 pemirsa olahraga 01, belum aman nampaknya tim pasukan dan juga saudara ruko 2 lantai adalah Gandaria City kepunyaan Bos Boleh. Untuk pembelian satu ruko dengan harga 1,2 M, Anda bisa mendapatkan bonus mobil Honda Brio New tentunya pemirsa olahraga. Demikian informasi yang diberikan daripada kios Bule Karya Mandiri saudara, dan juga di sana Bos Erik The Jackal Star dan juga pemirsa olahraga. Dan ya, bagi Anda yang merasa kehilangan kunci rumah ada gantulan hitam tentunya gelang dan juga hijau, bisa ambil ke meja siar kami melaporkan ya. Terima kasih saudara. Kembali arahkan perhatian Anda ke lapangan pertandingan Bang Elip Coker saudara, reporter kepo dari kota Kerunjo, kemudian juga Bang Yusuf Najam aja mobil Indo Bos Kedawar pemirsa olahraga sore hari ini. Dan kita nantikan kembali semua tekanan terus dilakukan Bang Iman yang punya DMS Greeting dan juga terima kasih kepada Bos Eman Cabe pemirsa olahraga yang sudah mengirimkan umpan melambung kembali ke meja siar kami melaporkan saudara di partai grand final. 0-1 memang belum aman tim pasukan BCK. Terima kasih kepada Bos Eman Cabe yang sudah mengirimkan umpan melambungnya ke meja siar kami melaporkan. Kertas ajaib berwarna biru Rahim El Sukasa, Nanang Akbar dengan absennya 3 legend asing sore hari ini tim pasukan kesebelasan
pengawasan daripada anak-anak tim GCK Haji Udi, RT Baron, kemudian juga di sana Bos Donin, Haji Oning, Bos Donal dan kawan-kawan saudara tampil mereka dengan kekuatan penuh di partai Bintidal sore hari ini saudara. Dan juga kita lihat pemirsa di babak kedua memang cukup solid tentunya bagi tim merah putih biru yang diturunkan Abadi Aca. Bola dikirim wasit adalah Apit PSBK yang memimpin jalannya pertandingan. Angkat kembali bola sudah jatuh ke kanan, bahaya kita nantikan saudara. Namun kali ini tidak ada dan memang jelas saudara, AW kedua atau AW pertama sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi di sana saudara. Terjadi sebuah offset atau pelanggaran di sektor pertahanan tim kesebelasan BCK saudara. Bos Ajoda KR yang punya CP Mall Oyak Teat, terima kasih sudah mengirimkan kembali umpan pelampungnya bersama Bos Bejo di sebelah kiri. Kami melaporkan saudara yang punya tentunya Bos Limbah Plastik dari kawasan Kota Bumi Indah, Kota Bumi saudara. Dan kita lihat tampaknya masih terus cukup solid, tampaknya 1-0 memang belum aman sekuat daripada Abadi Aca, kemudian juga tentunya Bos Rahmat Bapak Haji Dr. Budi Wahyudi saudara saat ini, Jarop Perudin, Bos Andi Boy kita lihat, dan juga Bos Samlong yang punya RCB. Kita nantikan kembali saudara, tandukan kembali di udara, cantik kembali inilah Sang Fahmi Nohoris daripada Persera Serang Singan Garu adalah di sana Rahim Sukasa, si Pekelok 9, si Dewa Kaki Dere. Penjaga gawang inilah dia Piba saudara, penjaga gawang daripada Persikabo Kota Hujan Bogor yang dia turunkan saudara penonton. Dan juga kita lihat Bos Bodong FM di sana, Jaro Supiani Gentong saudara, Abah Haji Atif yang punya showroom mobil bajuri di kawasan Kota Picung Pasar Kemis. Pemirsa olahraga berdampingi adalah Om Damjing dan juga Daniel Maesaro si Bandar Pasir. Kita nantikan kembali saudara, jual beli tekanan, tekanan coba dilakukan melalui tim Setan Merah Tuan Rumah, masih terus kembali di kampung. Namun rapatnya pertahanan, solidnya lini belakang, dan kali ini bahaya ada dua menara, ada dua tower nampaknya berwarna putih di sana saudara, mampu mengamankan di pertandingan grand final saudara penonton sore hari ini. Nampak para penonton yang budiman dan juga hampir 4 lapis tentunya penonton atau 5 lapis bongga ini. Kita lihat saudara, inilah penonton terbanyak tentunya pemirsa olahraga, dia menjadi lautan manusia di stadion mini hijau daun, ya stadion mewah mepet ke sawah saudara. Kita lihat kembali, angkat kembali bola dia ke tengah, dorong kembali perang di udara. Saudara, satu pemain kita lihat gagal luntungan dalam bahasa Abah Haji Aca dan juga Jarop Parudin Bang Anwar Cendol Bapak Lurah Johani AMTG seorang hari di pemirsa olahraga. Luar biasa beserta ibu negara memberikan dukungan, memberikan support langsung di grand final sore hari ini. El Haji, bola langit El Haji, kita saksikan saudara Ibrahim Haji maksud kami. Dan juga kita saudara pendengar tampaknya pertandingan babak sore hari ini adalah partai yang sangat kita nantikan, dan hampir 2 pekan memang kami gelar tentunya saudara. Dan ini di partai penghujung, di partai puncak saudara, partai final yang sangat-sangat kita nantikan saudara. Alhasil adalah Persega tuan rumah berhadapan dengan BCK Budak Cilomok saudara. Masih terus kembali tekanan Fahmi Nurholis, masih Fahmi diganggu satu pemain Fahmi, lepas kembali ke belakang, dorong kembali bola dia, cantik nampaknya ada Nanang pendek tadi maksudnya, coba kembali memasuki jantung pertahanan Dahlan, namun kembali obat Sudami Fahmi, namun kembali tekanan di udara tadi mampu diamankan. Nanang Akbar Risanjani atau Nanang Harmoko, pemain produk daripada Kota BBC Ceplak Bandar Raja. Pemirsa olahraga Bos Eman Cabe di sana diselakan ke melaporkan, dan juga Bos Eman Sukasa saudara, dan juga Bang Tabroni Enjot, para senior-senior kami yang punya BDL FC atau BDL Lembur. Pemirsa olahraga Bandar Barudak David Lembora mendampingi adalah Big Boss Limbah, adalah Bos Anjay Andorta
beserta AA Sarko saudara di sana dan juga Bos Pudin Minyak dari Kota Seglok. Kembali arahkan perhatian Anda, dorong kembali bola dia ke depan, bypass kembali sektor sebelah kiri, menjadi sebuah ancaman dari tim pasukan ke sebelah sana, produk daripada Abadi Aceh Persega yang dihuni memang hampir full lima para pemain-pemain daripada Kota Hujan Persikabo Kota Bogor. Dorong Fahmi kembali Nanang, tak ada dia Ibrahim Haji, namun tepat adalah Adiba atau Biba. Pemirsa olahraga masih terus ditatap yang punya Yupentek FC, Komandan Ripa lapaknya saudara di sebelah kiri kami melaporkan sejajar dengan yang punya Aceh Mobil Indoor, Bang Yusuf Mohamed. Sore hari ini kita datangkan terus kembali kemelut di sektor. Satu buah kenakalan kecil dilakukan saudara tepat di hadapan daripada Bos Sukardi di sana, pemirsa olahraga. Terima kasih tentunya kepada Bos Sukardi juga sudah mengirimkan umpan pelampung ke meja siar kami melaporkan saudara. Selamat sore tentunya Bos Aneng Katamsi, tentunya punya Bundar Sukamulya Balaraja saudara. Kita nantikan di sebelah pojok ke sebelah kanan, sebuah ancaman kita saudara dilakukan saat ini. Apakah bisa tentunya bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada? Memang belum aman bagi tim pasukan kesebelasan daripada anak-anak tim BCK Pemirsa yang punya Trigrep Presiden Direktur Trigrep Bos Haji Sofyan Agung. Cekar ini cekar. Gentleman saudara pendengar, sebuah kemelut tadi dilakukan, bola kembali dikirim, coba kembali mantul, datang kembali tekanan yang kedua, membentur kembali pilar, masih ada satu pemain kali ini, kontrol bola dia sejenak, diganggu kembali satu pemain lawan, namun kembali coba dari sudut sempit kandana, inilah dia nomor punggung 3, ada Firman Kuzina saudara, namun Ibrahim Haji saudara, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain-pemain tim pasukan kesebelasan daripada Abadi Aceh Persega saat ini. Direktus Maja KR Pemirsa Olahraga masih cukup solid tampaknya. Kita lihat Bos Pudin Minyak dorong kembali bola di tengah. Jelas pelanggaran inilah saudara penonton, Rohim El Sukasa saudara, dengan kedudukan 1-0. Memang BCK belum aman saat ini. Dalam bahasa adalah Bapak Haji Dr. Budi Wahyu Asifa yang terus memberikan dukungan kepada para Sega. Bos Acim Yas di sebelah kiri kami melaporkan saudara Bang, dan juga Bos Angga Putra Mahkota daripada Bapak Dewan Amoda yang sore hari ini tampil menyaksikan Hafid Ali. Kemudian juga kita saksikan saudara penggawa-penggawa terbaik dari tim pasukan kesebelasan BCK, Abah Haji Udi, kemudian juga tentunya Abah Haji Acak maksud kami, kemudian juga di sana RT Maron, Bos Doning, tiga serangkai kepala besi, coba hamburkan bola ke udara, agar kembali set kini ada Fahmi, dorong melalui kepala, umpan kembali sang Nanang, namun kembali adalah Biba, penjaga gawang yang sudah kebobolan 1-0, partai grand final, final yang sangat kita nantikan saudara penonton. Inilah sebuah hiburan, sebuah tontonan bagi masyarakat daun, tentunya saudara Kecamatan Rajeng yang sangat luar biasa tentunya, dan saudara lagi-lagi, dan kita lihat Bang Aceng Suganda tepat tentunya pemirsa olahraga. Tepat di hadapan daripada Bang Hebos Hendro, bapaknya saudara dari Kota Rimpak, tentunya sore hari ini bersama Bung Sari Dewa. Kirimkan bola di nomor 6, ada Umar, masih masuk kami pemirsa raga, ada Hanon, bahaya kembali ke bola, masih coba di kembali dengan warga kembali saat ini, langan kembali kita lihat saudara, dan saudara penonton, dan juga kita lihat kegeluntungan dan masih terus dalam pengawasan kali ini para panitia penyelenggara dan juga dua instansi ataupun dari Polsek dan juga Dentramil Rajen Pemirsa Olahraga. Sore hari ini kita lihat tampaknya 1-0 memang belum aman sampai sejauh ini tim pasukan kesebelasan daripada Setan Merah, tentunya tuan rumah Persega saudara, dan juga dengan hampir full tim tuan rumah, rotasi para pemain-pemainnya sore hari ini pemirsa olahraga. Dan kita
lihat saat ini nama-nama anyar tentunya, darah-darah segar yang disuntikan hari ini kita saksikan pemirsa Raga setelah Melo, Robi Casillas dan kawan-kawan harus absen di putaran grand final dan diturunkan satu full team dari Persikabo Kota Hujan Bogor tentunya untuk bisa menembus pertahanan dari tim raksasa, tim si Raja Kontrak dari BCK, Haji Rika R dan juga Bos Haji Oning, kemudian juga adalah RT Varona, termasuk pula Bos Donald, pemirsa Raga Bos Doninga dan kawan-kawan di sana membasir. Ladies and gentlemen, saudara pendengar, nampaknya masih datang imbang 0-0. Abasela Kasmiran pengen muda, saudara yang punya Big Boss Kota Kerajaan, dan juga kita lihat Rijal Entertainment si anak hilang, saudara yang sore hari ini hadir. Kita lihat kembali Papa Lura Suherman, kemudian juga Bos Kewil Rita Boy pemirsa Raga, dan juga sore hari ini kita lihat yang punya adalah Yupentek FC saat ini pemirsa Raga, Komandan Rifa mendampingi adalah Bang Ajam Mobilindo. Kita kasih terus kembali lakukan sudah di lini pertahanan, dan juga Bapak Lura Johani pemirsa terus nampak tim baju hijau. Oh, jelas sudah terperangkap offset satu punggawa produk dari pasukan kesebelasan timnas nasional, timnas dari Persega saat ini 0-0. Memang terus melakukan sebuah tekanan di babak kedua saat ini saudara untuk bisa menembus panjang sukuna. Kita lihat saudara luar biasa tampaknya adalah Bos Haji Udi sore hari ini dengan dua tower, dua menara tentunya di lini pertahanan yang begitu solid untuk dibobol pertahanannya pemirsa Raga, tepat di hadapan daripada Dr. Anto di sana dan juga Bapak Lura Suherman yang punya kota atau desa Jambu Karya. Berikan kembali bola, lambungkan kembali, tahan dengan sejenak dengan nomor 5 dan Dating Dokter A.A. Sarko pemirsa olahraga di sana kita saksikan Bos Bejol, kemudian juga pemirsa olahraga saat ini Jero Parudin RTPI Sebi Wilayah masih kedudukan Jero Misar pemirsa olahraga RT Supriyadi laku kelindung BCK saat ini, dan juga Bos Paijo pemirsa olahraga, dan kita masih solid bagi tim kesebelasan daripada Abadi Aceh Persega terus kembali tekan Bapak Haji Dr. Budi Wahyuni dorong kembali bola dia ke depan, nah kembali terjadi kembali sebuah tabrakan di sana pemirsa Raga, dan kita lihat di sana memang ada VAR tentunya pula. Nah, kita lihat pemirsa Raga, ada CCTV, ada kamera di Indomar Daun pemirsa Raga. Kita lihat cukup Anda bisa lihat jelas tentunya sore hari ini, dan kita saksikan saudara apapun yang terjadi tentunya saat ini untuk kenyamanan kita bersama, berikan tentunya applause bagi kedua tim, berikan tentunya pemirsa Raga permainan yang sangat-sangat mobile sore hari ini. Persega terus dalam tekanan di sisa waktu yang ada di partai grand final selaku tuan rumah Abadi Aceh pemirsa Raga yang punya program acara-acara. Gagal kembali, tendangan coba dilakukan namun kembali datang terakhir saudara penonton babak kedua dengan skor 1-0, dan akhirnya BCK yang meraih gelar sebagai juara pertama di Piala Persega Cup di tahun 2024 saudara. Ya, untuk yang punya kendaraan roda 2 hati-hati tentunya, dan juga kepada para penontonnya untuk jangan terlalu terburu-buru tentunya untuk keluar dikarenakan padat sekali kendaraan. Dan yes, juga terima kasih kepada seluruh segenap para panitia penyelenggara, dan juga kita lihat pemirsa olahraga ada Mas Komar juga terima kasih, dan juga tentunya kepada saudara jelas sebuah ekspresi, sebuah
atmosfer kemenangan dan juga Bapak Gubernur Yasin yang diberikan langsung oleh para pendukung dari BCK sore hari ini di partai grand final. Inilah pemirsa olahraga, akhir dari sebuah permainan, akhir dari sebuah grand final tentunya yang sangat kita nantikan hampir 2 pekan atau selama 2 pekan kami menggelar tentunya dan juga sukses tentunya di grand final sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Lurah Sudirman, terima kasih kepada dan juga terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kami, Bos Agung yang punya triplet, dan juga terima